Kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Lombok Timur disambut demo oleh sejumlah mahasiswa Rabu 13 Oktober 2021. Namun, Risma terlibat perdebatan dengan mahasiswa. Videonya pun viral di media sosial. Saat mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur berdemo, salah seorang mahasiswa menerobos rombongan menteri. Mahasiswa itu bernama Rohman Rofiki. Rohman protes ke Risma yang melakukan kunjungan ke salah seorang oknum supplier penyedia bantuan pangan non-tunai BPNT di Lombok Timur. Padahal sebelumnya, Risma dijadwalkan berkunjung ke kantor Bupati Lombok Timur. Risma meladeni langsung mahasiswa tersebut. Mantan wali kota Surabaya ini langsung memberikan klarifikasi supplier. Risma mengaku tidak tahu menahu soal itu. Petugas dari kepolisian dan Satpol PP sigap melerai mahasiswa. Risma pun meminta mahasiswa untuk membuka dan menyerahkan data terkait apa yang menjadi objek protes mereka. Kami akan berdialog. Kami sudah dengar. Kamu kan butuh dimasukkan ke dalamnya. Kami mempertanyakan kedatangan ini tempat supplier di sini. Kita mempertanyakan kenapa ibu datang untuk berdialog. Ini tempat salah satu akun supplier atau apa di sini. Itu yang perlu kami tanyakan. Penjelasan Rohman. Dikutip dari kompas.com, mahasiswa bernama Rohman mengaku sengaja menerobos rombongan Mensos. Rohman mengaku ingin menyampaikan dugaan sengkarut bansos di Lombok Timur. Rohman menjelaskan, oknum kades yang merangkap jadi supplier tak patut. Sebab kata dia, kades semestinya tak merangkap menjadi agen warung. Alasannya, supaya kata dia, kades bisa mengontrol kualitas bangunan sosial yang diberikan kepada mereka. Terkait perdebatan yang sempat terjadi antara dirinya dengan Risma, Rohman mengaku tak mempermasalahkannya karena aspirasinya sudah didengar oleh Menteri Risma. Selain itu, ia mengaku sudah menyiapkan data yang diminta dan berharap bisa ia serahkan langsung ke Menteri Risma.